puasa sunnah di bulan Zulhijjah merupakan amalan yang sangat utama dan besar pahalanya dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Sebagian ulama menjelaskan, man soma hazihil ayyam akramahullahu bi asri asyain. Siapa orang yang melaksanakan ibadah puasa sunnah pada hari-hari 10 di bulan Zulhijjah ini, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya dengan 10 macam perkara. Saudara, ini keuntungannya. Yang pertama, orang yang puasa di hari-hari 10 bulan Zulhijjah diberikan al-barakah fi umrihi, diberikan keberkahan pada umurnya. Setiap kita ingin memperoleh umur yang berkah. Umur yang berkah itu yang bagaimana? Apa yang jumlahnya panjang? Mungkin. Tetapi yang jelas, umur yang berkah ini adalah umur yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, umur yang diisi penuh dengan kebajikan, umur yang diisi dengan segala macam kegiatan ibadah, dan umur yang dengan demikian sungguh pun kita sudah mati, jasad terkubur dalam tanah, nama kita akan tetap hidup, dikenal orang oleh karena kebajikan yang kita kerjakan. Saya kira akan lebih merupakan azab ketimbang nikmat kalau orang diberikan umur panjang tapi hanya untuk menumpuk-numpuk dosa saja. Kan lebih baik mana? Umur pendek banyak pahala, umur panjang banyak dosa. Lebih baik mana? Hah? Saya yakin yang paling baik tentu umur panjang banyak pahala. Paling sial umur pendek dosa melulu. Sudah diberikan umur pendek tidak seberapa, dosa berlipat ganda, itu kalau orang kampung bilang tekor namanya. Rugi. Umur pendek hanya untuk menumpuk-numpuk dosa. Boleh jadi kalau umat-umat zaman dulu, saudara, mereka diberikan umur panjang. Nabi Adam, kita tahu Nabi Adam itu 2000 tahun umurnya. Nabi Nuh 950 tahun. Umatnya ya rata-rata segitu itu. Nah, kalau mereka misalnya punya umur 800 tahun, lalu 200 tahun mereka melakukan dosa, kan masih punya restan 600 tahun untuk taubat. Karena umurnya diberikan jatah panjang. Kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Muhammad ini umurnya pendek-pendek. Kalau nyontoh Nabi 63 tahun saja. Kalau diberikan 70 tahun umur kita sekarang, itu sudah dapat jatah lebih 7 tahun. Alhamdulillah bahwa Allah memberikan saat-saat, waktu-waktu, tempat-tempat yang punya nilai istimewa, sehingga umur yang pendek ini bisa bernilai panjang. Nilai ibadahnya bisa bernilai pahala seperti umat yang berumur panjang dahulu itu. Karena itu, manfaatkan umur dengan baik. Dan salah satu keberkahan daripada umur akan datang dengan melaksanakan ibadah puasa sunnah. Ini yang pertama. Yang kedua, az-ziyadatu fi malihi, diberikan tambahan hartanya. Menjadi orang kaya. Kaya apa? Kaya hati setidak-tidaknya. Karena dengan tekun dan rajin melaksanakan ibadah puasa, yang segera tertanam dalam jiwa seseorang, merasakan cukup di dalam kehidupan. Itulah dia orang yang paling kaya, orang yang hidupnya paling cukup. Kalau orang sudah merasa cukup dalam hidupnya, maka itulah dia orang yang kaya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Puasa sunnah memberikan tambahan harta, usahanya berkembang. Dengan demikian membawa keberkahan, hartanya makin bertambah, akan menunjang ibadahnya kepada Allah, lebih memantapkan dan membawa ketenangan dalam hidupnya. Itu termasuk berkahnya melaksanakan puasa sunnah. Yang ketiga, al-hifzu fi iyalihi, diberikan penjagaan, perlindungan terhadap keluarganya. Anaknya sehat,
sanak famili dan handai tolannya terjaga dan terpelihara dari segala malapetaka, dari segala mara bahaya, kesehatannya terjamin dan terpelihara. Itu sudah merupakan modal yang sangat besar di dalam kita mengarungi kehidupan. Sebab rasanya sulit untuk bahagia. Duit kita banyak, banyak sekali. Usaha kita selalu mendatangkan untung, untung yang berlipat ganda. Tapi sebentar-sebentar anak kita sakit, yang ampek, yang korengan, yang kena musibah, tidak tak karu-karuan sakit, berobat sampai jutaan rupiah. Itu kan sudah tidak membawa kebahagiaan. Uang masuk yang begitu banyak jumlahnya habis akhirnya untuk berobat saja. Sebenarnya hitung-hitung ya seri-seri juga. Usaha berhasil, duit banyak, habis untuk berobat. Lah sama juga saudara-saudara. Jadi dengan demikian, biar duit kita banyak, asal keluarga pada sehat saja, udah enak bener itu. Duit banyak, ekonomi cukup, keluarga sehat, nikmat rasanya menjalani kehidupan ini. Yang kiamat sudah duit kagak barang seperak, keluarga ampek semua. Kiamat sudah. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi yang ketiga, Allah memberikan pemeliharaan terhadap keluarganya. Satu kali orang dipelihara Allah, tidak satu kekuatan pun yang bisa mencelakakan. Satu kali orang disengsarakan Allah, tidak satu tenaga pun yang mampu menyelamatkannya. Itulah sebabnya perlindungan Allah, pemeliharaan Allah terhadap diri dan keluarga sangat kita perlukan di dalam kehidupan ini. Dengan melaksanakan ibadah puasa, kita mendekatkan diri kepada Allah. Dengan dekat kepada Allah, maka Allah pun dekat kepada kita. Sehingga dalam hadis kursi dikatakan, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisiddah. Ingatlah kepada Allah di waktu kamu senang, agar Allah ingat kepada kamu di waktu kamu susah. Yang kita laksanakan kadang-kadang sebaliknya. Waktu susah kita ingat Allah, waktu senang kita lupa Allah. Akhirnya nanti pada waktu kita melarat, kebelangsak, susah dan sebagainya, pertolongan tidak akan datang kepada kita. Benar, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisiddah. Ingatlah kepada Allah di waktu kamu susah, ingatlah kepada Allah di waktu kamu senang, agar Allah ingat kepadamu di waktu kamu mendapat kesusahan. Umumnya watak manusia memang kalau sudah dapat susah, ingat kepada Allah. Waktu duduk, waktu berbaring, sambil tidur, dalam segala keadaan Allah disebutnya, Allah dimintakan pertolongannya. Tapi dikala dia berada pada posisi di atas angin, merasa senang, bahagia, Allah terlupakan. Saudara-saudara kaum muslimin, itu yang ketiga. Yang keempat, at-takfiru li sayyiatihi. Orang yang melaksanakan puasa sunnah itu diampuni segala dosa dan kesalahan yang telah dilakukannya. Dan yang kelima, at-tad'ifu li hasanatihi. Diberikan balasan yang berlipat ganda dari segala kebaikan yang dikerjakannya. Satu bisa berbalas 7, 7 bisa berbalas 10, 10 masih berbalas 100, masih ditambah dengan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala orang-orang yang dikehendakinya. Maka carilah satu kebaikan yang apabila kita kerjakan, dosa akan dihapus dan nilai pahalanya menjadi berlipat ganda. Satu kali kita bekerja, 2-3 pulau bisa kita raih dan kita jangkau. Yang keenam, orang yang melaksanakan puasa sunnah di bulan Zulhijjah, at-tashil lisakaroti mautihi. Diberikan kemudahan pada saat menghadapi sakaratul maut. Maut a mysterious problem. Dia adalah pintu yang setiap orang pasti akan memasukinya. Bahwa mati adalah mati, itu semua kita tahu. Tapi hakikat orang pada saat menghadapi mati, itu kan berbeda-beda. Ada yang matinya itu gampang sekali. Les, persis orang tidur saja. Tidak nampak gelisah, tidak bikin susah yang hidup,
tidak gelimpangan di tempat tidur, bersih seperti orang mau tidur saja. Ada yang sulit sekali menghadapi sekaratul maut, gelimpangan di tempat tidur, bikin bingung orang yang nunggu, kadang-kadang seperti kerbau digorok lehernya. Saudara-saudara, sulit menghadapi sakaratul maut. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering beliau itu kalau berdoa membaca Allahumma hawin alayya fi sakaratil maut, ya Allah mudahkan saya di dalam menghadapi sakaratul maut. Rasulullah saja, saudara, orang yang ibadahnya paling banyak, orang yang hatinya paling bersih, orang yang akhlaknya paling luhur, masih berdoa semacam ini, mohon dimudahkan oleh Allah agar mudah menghadapi sakaratul maut. Apalagi kita, terus terang kita ini paling-paling kelas mukhtalid, bangsa sama pahla mau sama dosa doyan. Lebih perlu lagi menghadapi sakaratul maut, sehingga apabila malaikat maut datang menjemput nyawa kita, dimudahkan, jangan dibikin sulit. Supaya mudah, jadilah orang baik-baik. Biasanya kalau bajingan yang mati, malaikat maut juga angkali main-mainin dulu tuh orang. Kutak-katik, ditakut-takutin dan segala macam. Saudara hadirin yang saya hormati, maka menghadapi sakaratul maut ini merupakan kunci apakah seseorang bisa husnul khatimah atau bisa su'ul khatimah. Salah satu jalan untuk memudahkan diri menghadapi sakaratul maut, melaksanakan puasa sunnah di bulan Zulhijjah ini. Yang ketujuh, ad-diya'u li zulumati qabrihi, diberikan terang di alam kuburnya. Kubur, saudara tahu, saudara tentu sering lihat orang dimasukkan ke liang lahat, ditutup dengan papan, dinding ari kata kita di kampung, lalu diuruk lagi dengan tanah. Dalamnya liang lahat, gelapnya liang lahat, gelapnya diuruk dengan tanah, gelapnya di dalam kubur, tiga gelap yang menjadi satu, bapak moyangnya gelap. Puasa sunnah ini merupakan terang di alam kubur kita nanti. Yang kedelapan, at-taskil limizanihi, diberikan keringanan pada timbangan di hari akhirat nanti. Bahwa setelah dibangkitkan dari kubur, setiap kita akan menghadapi perhitungan, akan ditimbang segala macam kebaikan dan segala macam kejahatan yang pernah kita lakukan di dalam kehidupan. Orang yang melaksanakan ibadah puasa sunnah, at-taskilu limizanihi, diberikan keringanan timbangan hari akhiratnya nanti. Yang kesembilan, an-najah minal bala, diberikan keselamatan dari segala macam bencana. Dan yang kesepuluh, as-su'ud ala darajatihi, diberikan ketinggian, naik derajatnya, derajat di dunia, lebih-lebih lagi derajat di akhirat nanti. Ini keutamaan yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka yang melaksanakan ibadah puasa 10 hari di bulan Zulhijjah menurut penjelasan sebagian dari para ulama kita. Jadi setelah puasa Muharram ada lagi puasa Zulhijjah. Kemudian puasa sunnah yang ketiga, puasa sunnah pada hari Senin dan hari... Ini saya sering bilang belakangan ini, penyakit kronis bangsa kita sekarang tiga: kudis, kurap, kutil. Kudis, kurap, kutil. Sumbernya satu, kuman. Kudis, kurang disiplin. Kurap, kurang rapi. Kutil, kurang teliti. Sumbernya kuman, kurang iman. Udah ya?
Terus. Lanjutkan. Lanjutkan Mbak Bupati. Pertama kudis, kurang disiplin. Kita ini bangsa yang rendah disiplinnya. Di semua bidang. Di bidang ekonomi kita ini sudah jatuh jadi bangsa yang konsumtif. Iklan cuma ngajarin kita, belilah, makanlah, pakailah, minumlah. Minumlah, belilah, makanlah, pakailah. Nggak ada seruan, bikinlah, tanamlah, tanamlah, bikinlah, bikinlah, tanamlah. Kita tahun lalu beli beras ke Vietnam. Kok bisa? Kudis. Kurang disiplin. Sawah yang subur ditanami gedung. Sawahnya pindah ke lahan gambut di Kalimantan Tengah. Di Jawa sawah habis, di Kalimantan sawah gagal. Kudis. Korupsi akan sulit diberantas. Kalau orang disiplinnya disiplin takut atasan, bukan takut Tuhan. Anak muda naik sepeda motor ngebut. Perempatan lampu merah jalan terus. Dicegat sama polisi. Pri! Iya pak. Minggir! Iya pak. SIM? Ada pak. STNK? Ada pak. Tahu lampu merah? Tahu pak. Kenapa jalan terus? Saya nggak tahu ada bapak. Itu jawaban kuman, kurang iman. Jawaban kuman. Semua ajaran agama kita muaranya disiplin kok, Bu. Coba perhatikan, syahadat, apa itu? Disiplin keyakinan. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Nabi terakhir. Tidak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad. Harga mati, titik. Disiplin. Kalau ada yang mengaku jadi Nabi, kita wajib tidak percaya. Mau janggutnya nyengser ke bawah, mau serbannya kayak Batman, gak ada urusan. Ini kan zaman sekarang kiai sama dukun tipis bedanya, Pak. Allah, kiai dukun pasang iklan sekarang. Sampean lahir hari Selasa. Gak cocok kerja di air. Iklan itu. Nah, paranormal, laku keras, nabi palsu, gentayangan. Jangankan Rasul, jangankan sekarang, Rasul masih hidup saja, nabi palsu sudah gentayangan. Apalagi sekarang, mulai dari Ahmad Musaddiq Al-Qiyada itu, ngaku jadi nabi. Hebat, ditangkap sama polisi. Paling hebat polisi kita itu, Pak. Nabi ditangkap. Lalu muncul lagi di Bandung, Sayuti namanya, tukang cukur, ngaku dapat wahyu jadi nabi lagi, ditangkap lagi 2 tahun penjara. Menurut catatan Departemen Agama lewat Bakor Pakem, di perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah antara Cirebon Losari pernah muncul agama namanya agama Jasun, agama Jawa Sunda. Jasun nabinya Tugimin. Tugimin. Saya bilang ini jangan jadi nabi, jadi kiai juga kurang mantap manggilnya. Al-Mukarram Bapak Kiai Tugimin. Apalagi selawatnya enggak enak. Kita kan kalau kita kan nikmat ya Habibiya Muhammad, nikmat rasanya. Coba ganti sama yang tadi. Ya Habibiya Tugimin. Enggak enak.
Ayo disiplin keyakinan. Sebab biasanya kalau ekonomi masih berat, masyarakat gampang stres. Bu. 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 Maaf Pak, kalau Bapak kan tenang, sehes. Kemarin itu kan caleg-caleg yang enggak jadi banyak yang stres. Di Bali mula-mula namanya Niputu Lilik Dwianti, caleg Hanura. Begitu dihitung suaranya enggak cukup, mati. Mati sampai sekarang. Masing-masing orang cari tempat bersandar yang dia merasa dirinya aman. Disiplin keyakinan perlu. Saya bersandar ke tiang, tiangnya roboh, saya jatuh apa tidak? Jatuh. Saya bersandar ke tembok, temboknya ambruk, saya jatuh apa tidak? Sama toh. Saya bersandar sama orang kaya, dia jatuh miskin, saya tamat. Saya bersandar kepada jenderal, dia pensiun, saya akan selesai. Tapi kalau saya bersandar kepada Allah, itu kekuatan yang paling dahsyat. Itulah iman itu. Itulah disiplin keyakinan. Salat, disiplin apa? Disiplin waktu. Prajurit kalau sehari semalam 5 kali wajib lapor, masa ia mau lapor yang tidak benar? Dulu tahun 80-an saya bilang, kalau ingin minta tolong kepada Allah, jangan lupa nomor telepon Allah. 44342. Jumlahnya 17. 44342. Tidak usah ragu, kalau angka cukup, telepon pasti sambung. Kalau angka kurang, hati-hati salah sambung. Tapi 44342 itu telepon umum. Semua orang pakai itu. Lewat situ permohonan banyak, mesti agak sabar. Kalau ingin minta tolong lebih cepat, selain pakai telepon umum tadi, cobalah pakai SLJJ. Sambungan langsung jarak jauh. Kapan? Tengah malam. Kenapa tengah malam? Lebih murah. Selain lebih murah, pasti lebih cepat sambung. Kenapa lebih cepat sambung? Karena tengah malam orang banyak tidur, saluran kosong. Wa minal laili fatahajjat bih. Orang ngasih contoh tuh harus jelas. Contoh. Udahlah, gak jadilah. Selesai minum, kata Malaikat Jibril, Saddaqta ya Muhammad, kau benar Muhammad, pilihanmu tepat. Kenapa? Kalau arak yang kau pilih, kau ambil, kau minum, habis umatmu jadi pemabuk semua. Itu potret. Ini kan zaman entertain, orang pintar ngebungkus. Dulu Gomloh punya lagu, madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Kalau ini situasinya, memilih tidak sulit, alamat jelas. Madu di kanan, racun di kiri. Zaman entertain sekarang ini sering tidak jelas racun di mana, madu di mana. Malah lebih celaka, banyak racun bermerek madu. Bu. Bu. Ibu kalau ada racun ada madu, ibu pilih di racun apa di madu? Dua-duanya racun katanya. Jadi memperingati Isra Mi'raj harus dengan semangat meningkatkan iman. Pak Bupati tadi sudah menjelaskan pembangunan manusia seutuhnya.
dimulai dari meningkatkan kualitas keimanan, lalu membangun infrastruktur untuk meningkatkan perekonomian. Ini menuju manusia seutuhnya. Malah kalau amanat lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Jiwanya dulu, supaya manusia Indonesia ini utuh manusia. Jangan cuma potongan manusia, mental-mental monyet. Potongan manusia, mental-mental tikus. Potongan manusia, mental-mental bunglon. Ayo jadi manusia yang seutuhnya. Bu. Bu. Maaf Pak, kalau Bapak kan tenang. Ini suka ngobrol sendiri nih kalau nggak diajak ngobrol. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, intan paling mahal, mutiara paling berharga itu iman. Jaga baik-baik, wariskan kepada anak-anak kita. Benteng pertahanan iman, masjid. Kita sedang menyelesaikan pembangunan Masjid Agung. Artinya ini masjid kita semua. Mau selesai mau tidak, bukan hanya bergantung kepada Pak Bupatinya, bergantung kepada kita semua. Yang punya harta, bantu dengan uangnya. Yang punya ilmu, bantu dengan konsep dan pemikirannya. Yang bisa doa, bantu dengan doanya. Yang punya tenaga, bantu dengan tenaganya. Yang tidak punya apa-apa, bantu pakai diam. Diam aja, jangan ngerecokin. Itu udah lumayan membantu. Man a'ana mujahidan faqad jahada. Siapa yang membantu orang yang sedang berjuang, pada hakikatnya juga dia ikut berjuang. Bapak Ibu hadirin, ini benteng pertahanan iman. Kenapa kita perlukan ini? Pertama, membangun stabilitas temperatur batin. Memulai dengan baik penting, mengakhiri dengan baik jauh lebih penting. Sama itu teori. Dalam praktek kejam. Tahun 2000-an saya diundang ke Amerika. Di kota-kota besar, di beberapa kota besar, kalau masuk restoran ada tulisan di pintu, white only, hanya melayani kulit putih. Yang kulitnya hitam minggir. Padahal mereka teriak semua manusia dilahirkan sama. That all men are created equal. Buh, saya nggak ngerti apa. Nah, masjid ketika Amerika belum ditemukan oleh Christopher Columbus, ketika Eropa masih biadab, ketika Afrika belum ditemukan dikenal orang, Islam lewat masjidnya sudah mengajarkan demokrasi. Pertama, siapapun masuk masjid, copot sandal, buka sepatu. Tidak ada warga negara kelas 1 di masjid. Lurah masuk masjid, buka sepatu, rah. Camat masuk masjid, buka sepatu, man. Gubernur masuk masjid, buka sepatu. Itu Pak Tuh yang ngomong tuh Pak. Narnur aja. Nikmatnya masyarakat masjid. Siang ini saya hadir di seluma tercinta ini. Saya tidak merasa tamu. Saya hanya keluarga datang dan bicara di tengah keluarganya. Inilah ajaran masjid. Saya adalah saudara dan saudara adalah saya. Bahwa saya lahir di Jakarta itu sih kebetulan. Saya enggak pesan. Terima jadi mau bilang apa? Yang kita enggak pesan itu jangan diributkan dong. Warna kulit seperti ini, pesan apa tidak? Jangan ribut soal warna kulit. Dari suku apa kita dilahirkan, pesan apa tidak? Jangan pernah ribut soal suku. Potongan
seperti ini, pesan apa tidak? Jangan pernah menghina orang. Masjid tempat mencari persamaan, bukan tempat memperbesar perbedaan. Apalagi kita baru selesai pemilu. Ya Bu ya? Bu? Baru selesai pemilu. Mungkin kemarin ada gesekan-gesekan kecil gara-gara beda kaos sama tetangga gak tegur-teguran. Sudahlah yang sudah, ayo kembali ke masjid. Copot itu kaos, copot itu atribut. Kita hamba Allah yang sama di sini. Bu. Bu. Beda boleh, marah jangan. Beda tapi akur. Akur sekalipun beda. Beda tapi akur. Akur sekalipun ini dua tangan, tangan kanan sama tangan kiri, beda apa tidak? Beda, tapi akur. Kalau tangan kiri gatal, kanan gak usah diundang. Datang menggaruk. Beda, tapi akur. Gak ada tangan kiri gatal, yang kanan marah, lu garuk aja sendiri. Beda, tapi akur. Nanti yang kanan gatal, kiri gak dijemput, datang menggaruk. Dua-duanya gatal, dua-dua bisa garu-garuan. Beda, tapi akur. Bu, tangan kanan kerjanya bagus-bagus. Bersalaman, tangan. Tanda tangan, tangan. Hitung uang, tangan. Kiri gak pernah protes. Sadar posisi. Kata tangan kiri, memang tugas saya bidang pembersihan. Cleaning service. Udah pembersihan saya. Tapi yang kanan kan sayang sama yang kiri. Kata kanan, sabar saja kiri. Walaupun aku yang pegang uang, kau jangan cemburu lah. Nanti uang tuh aku belikan jam tangan, kau yang pakai. Ini namanya saling asyik. Jangan sesama kita saling gasak, gesek. Enak juga kurjanya. Pernah lihat orang baris? Polisi, tentara itu kalau baris gagah apa tidak? Kenapa baris itu gagah? Karena dua tangan kerja sama dan saling mengalah. Coba lihat orang baris ini. Tangan kanan maju ke depan, yang kiri mengalah, mundur ke belakang. Nanti tangan kiri maju ke depan, yang kanan yang mengalah, mundur ke belakang. Gagah, elok dipandang mata. Bayangkan kalau tidak ada yang mau mengalah itu. Serem. Ini kan kalau ngambil potret Isra Mi'rajnya, setelah terjadi Isra Mi'raj itu terjadi kristalisasi. Yang beriman makin mantap itu golongan Abu Bakar Siddiq. Abang. Yang beriman makin mantap golongan Abu Bakar Siddiq. Yang ragu-ragu kafir lagi. Ini kelompoknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang kafir makin kurang ajar. Ini golongannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, dan Abu-Abu lain. Canda Bu, jangan dibikinin. Soal apa tadi? Masjid Abu. Sudah copot sandal? Sudah. Sudah buka sepatu? Sudah. Nun di sana. Kita menghadap ke arah yang sama. Menyembah Allah Tuhan yang sama. Mengikuti cara Rasul yang sama. Melakukan gerak yang sama. Membaca bacaan yang sama. Dengan bahasa yang sama. Itulah masyarakat masjid.
Coba kalau sholat boleh pakai bahasa masing-masing, ramai masjid, bingung malaikat. Yang imam pakai bahasa Indonesia, takbir, Tuhan yang maha besar. Malaikat kaget. Masuk lagi anak Padang, takbir lain, Allah nan gadang. Kata malaikat, rancabana, ramai masjid. Masjid tempat mencari persamaan, bukan tempat memperbesar perbedaan. Saya tertarik Barack Obama. Itu waktu Barack Obama dilantik, saya duduk paling depan, depan televisi. Siapa yang undang, siapa yang undang? Barack Obama itu kan saingannya kan Joe McCain, Republik. Begitu Obama menang, satu minggu kemudian Joe McCain telepon Obama, Mr. Obama, seminggu yang lalu Anda saingan saya, sekarang Anda presiden saya. Bagus gak itu omongan? Bagus gak? Itulah demokrasi. Seminggu yang lalu Anda saingan saya, sekarang Anda presiden saya. Inilah demokrasi. Siap menang, siap kalah. Pak, Bu, yuk kita rukun yuk. Kita kompak yuk. Kita pulang yuk. Susah benar diakal-akalin. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini masjid tempat ibadah yang paling langsung kita dengan Allah. Ini ngobrol ringan. Beda kita dengan monyet, kan di botak, Pak. Kita manusia botak di sini, monyet botak di belakang. Kenapa kita botaknya di sini? Karena kerja kita mikir zikir, zikir mikir, mikir zikir. Botaklah di sini. Kenapa monyet botak di belakang? Karena monyet kerjanya makan, duduk, duduk, makan, makan, duduk, duduk, makan. Gak pernah mikir, gak pernah zikir. Jadi kalau orang gak pernah mikir, gak pernah zikir, kerjanya cuma makan, duduk, duduk, makan, makan, duduk. Ya beda-beda tipis lah. Terus neurolog bilang, otak manusia kan dua bagian. Otak besar ke belakang, ini pusat memori. Otak depan, ini pusat kecerdasan. Aliran darah menuju ke otak besar, maka sholat membangun intelektualitas. Bu, ini tempat yang paling langsung kita dengan Allah, mi'raj. Apa? Iya, diam aja. Gak usah jawab, saya sulit ceramah kalau ada saingan. Ketika, maaf, perjalanan horizontal, hablum minan nas, akso aras, ini perjalanan vertikal, hablum minallah. Isra Mi'raj mau bilang, bung, ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Semua kita perantau di seluma ini. Semua kita perantau di Bengkulu ini. Bahkan semua kita perantau di bumi Allah ini. Perantau kan mesti pulang. Ya Bu ya? Ya Bu ya? Ayo kita flashback. Mula-mula kita ini tinggalnya jauh loh Pak, bukan di Seluma. Kita ini mula-mula tinggalnya di alam arwah. Sebelum jasad diciptakan, roh sudah di kandungan ibu. Pernah tinggal di situ? Pernah? 9 bulan. Ada yang 2 tahun. Yang keluar udah kumisan.
Lamaan ngeten. 9 bulan tinggal di alam rahim, pantas anak-anak remaja, para pemuda yang hadir, ketika Rasul ditanya, ya Rasul, siapa yang paling harus saya taati di dunia? Ibumu. Setelah itu, ibumu. Sesudah itu, ibumu. Setelah itu, bapakmu. Ibu, 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 bapak. Ibu 3 kali disebut, bapak 1. Dari alam rahim kita merantau lagi. Kemana? Ke Seluman. Sudah 3 kali pindah ke sini. Berapa lama kita di sini? Sesuai jatah. Ada yang 950 tahun seperti Nabi Nuh. Ada yang cuma 63 tahun seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat umur 63. 60 itu standar. Kalau nyontoh Nabi, jatah kita 63. Jadi kalau siang ini kita sudah 50 tahun, tinggal 13. Waspada. Kalau siang ini kita sudah 62 tahun 11 bulan. La haula wala quwwata. Harap makan yang enak-enak, Pak. Takut mati, Pak. Jangan hidup. Pak, saya masih muda, Pak. Bukan soal mau tuh paling aneh. Kadang-kadang kakeknya segar bugar, cucunya mati. Ada yang begitu? Ya. Itu rahasia Allah. Kapan mati kita enggak dikasih tahu. Ya, Bu. Ya. Bisa ibu-ibu duluan, saya belakangan. Bisa dong? Ya. Bisa juga malah saya yang belakangan. Ya namanya ini untungnya orang ngomong kan gini, Pak. Sebulan yang lalu, King of Pop, Michael Jackson, mati. Raja pop dunia, mati. Apalagi penyanyi keroncong. Lebih mati lagi. Muda, cantik, terkenal, mati. Nike Ardila, mati. Alda, Alda suara emas, cantik, terkenal, mati. Alda, nggak bisa nanti dikubur munkar nakir, tanya Alda, man rabbuka, lalu dia jawab, aku tak biasa. Ya nggak bisa dong, babnya lain. Babnya ini bakal mati semuanya. Mati. Aku jual kaku masuk liang lahat bang. Saya rela abang berangkat dulu. Kiamat, kiamat. Gak ada. Harta itu mobil cuma parkir di pelataran kubur. Yang setia nemani kita masuk liang kubur itu amal. Yang nemani kita amal. Yang menerangi gelapnya kubur, sedekah kita. Nih ada masjid. Kalau ibu ikut, bapak ikut nyumbang, itu lampu untuk dikubur, terang. Saya nyumbang 1 juta, Pak. Petroma. Terang kuburan. Saya 100 ribu, Pak. Lampu temblok. Cilan sedih. Saya 10 ribu, Pak. Lilin. 10 ribu goyang apinya. Saya 1000, Pak. Pentol korek. 1000 remeng-remeng. Tapi pastilah sedekah itu kan yang penting ikhlasnya, ya Bu ya. Soal besarnya sih nomor 1. Sedekah itu daripada kecil tidak ikhlas, lebih baik besar tapi ikhlas. Nyumbang masjid kan zahirnya saja tuh, hakikatnya kan titip. Pak panitia, titip 1 juta buat kepentingan saya di alam kubur. Silakan uangnya belikan semen, belikan pasir. Saya cuma titip untuk kepentingan saya di alam kubur sana. Karena saya akan ke sana. Saya titipin.
titip, itulah milik kita yang sebenarnya. Tidak akan hilang, tidak akan diakui orang. Nilainya berlipat ganda yang kita belanjakan di jalan Allah. Bu, bu, alam kubur. Dari sana nanti baru menuju alam mahsyar. Di sanalah pengadilan itu dan di sanalah vonis itu. Nah, jadi dengan Isra dan Mi'raj, ayo kita wujudkan keseimbangan, meningkatkan ibadah. Begini, bu, bu, hidup itu kan yang paling tenang hidup model tukang parkir. Coba lihat di pasar itu tukang parkir, tenang. Biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. Nggak usah komentar, saya belum selesai. Tukang parkir, biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. Nanti mobil itu pergi satu demi satu, habis sama sekali, dia nggak sedih. Tenang. Ini sebenarnya bahasa sederhana, tapi nggak kita sawub. Mobil banyak nggak sombong, mobil habis nggak sedih. Kok bisa? Ya bisa. Kenapa? Tukang parkir hanya merasa dititipi, tidak merasa memiliki. Loh, siapa saja yang merasa memiliki, bersiaplah untuk kehilangan. Kita semua ini sekadar belum illegal fishing itu tidak kalah jahatnya dengan illegal logging. Taiwan, Korea, Jepang langganan nanggokin ikan di laut Indonesia. Hutan jutaan hektar, ini negeri kaya, dititipi Allah kepada kita. Ini aku titip. Kekayaan negeri ini dikuasai oleh negara. Itu udah betul. Oleh negara. Harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu amanat pasal 33. Astaghfirullah Rabbal baraya.
Sisa